Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Lina Ginting. Yuk kita intip kegiatan Polsek Perbaungan hari ini bersama Bapak Kapolres Robin Simatupang SHM Hung. Hari ini beliau meresmikan bedah rumah di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan. Yuk kita intip-intip yuk. Kalian buka kantinan di Polsek. Di Polsek, Pak. Polsek Perbaungan. Saya anaknya Pak Kasum, Pak. Yang kemarin. Oh, anak Pak Ginting. Iya, Pak. Ya, Bu. Bu, kita. Dan Ramil, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, bahkan ada kepala desa, ya, kepala desa pendekar-pendekar di kecamatan ini yang luar biasa telah hadir di tempat ini. Tentunya kita bersyukur dan selalu manjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas ridho-Nya lah hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi dan saling membantu. Tentunya hari ini hari yang paling bahagia kami dan seluruh kita dalam rangka meresmikan bedah rumah, rumahnya Pak Wan Sani dan Pak Sulaiman, ya. Ini kejadiannya pada bulan Mei tahun 2020 juga. Waktu itu ada kena angin puting beliung, sehingga kami datang ke tempat ini melihat, ya, mungkin kita terbuka hati untuk saling bergotong royong, bisa membangun mungkin yang sangat sederhana. Ya, rumah tempat tinggal Pak Wardani, Pan Sani dengan Pak Sulaiman yang sebelumnya itu tinggal di tenda. Kita lihat tinggal di tenda, semua kegiatannya di tenda, masak, cuci piring, ya, dapurnya dalam tenda, tidurnya, istirahatnya di situ. Ya, menurut saya zaman udah tahun milenial ini kurang pantas dan kurang pas. Namun kegiatan ini bukan hanya di sini kita lakukan, terus, ya, sebelum-sebelumnya juga kita lakukan itu. Karena apa? Saya sangat merasa saya juga anak orang kampung, anak orang susah. Kebetulan diberi rezeki, diberi oleh Yang Kuasa, saya juga bisa merasakan bagaimana di bawah ini. Kami bersama perangkat di sini, ada Pak Camat, ya, ada Kepala Desa. Kemudian mengajak para pengusaha, ini ada Pak Aing, ada juga teman-teman dari Medan, secara bergotong royong. Ya, bergotong royong untuk bisa mendirikan rumah ini dengan ada satu lagi di sana. Selanjutnya, kata sambutan yang mewakili Kepala Desa Sekecamatan Perbaungan kepada Bapak Kepala Desa Kota Galuh, saya persilahkan dengan hormat.